Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Yosef di channel Yosef Octavianus. Dan hari ini kita bakal coba main game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ini game PS2 dan sebelumnya gue udah pernah main Dragon Ball Z Budokai yang 3. Tapi ini ada Tenkaichi-nya, apa bedanya gitu ya Tenkaichi sama yang gak ada Tenkaichi-nya. So langsung kita coba aja apa bedanya dari game Dragon Ball ini. Tapi kok dari judul, dari opening aja tadi kayaknya beda ya. Harusnya sih beda ya. Oke, langsung kita coba saja bagaimana gameplay-nya ya. Ini new game dulu. Dan kita bakal save ya. Oke. Let's go. Oh, tadi format dulu ya. Dan di sini ada Dragon History. Ini kayaknya story-nya ya. Story-nya dan ini Ultimate Battle. Ada Dragon World Tour. Duel ya pasti biasa. Ini bisa yang strength juga ya. Ini agak beda sih. Coba kita ke Dragon History ya. Coba story-nya lah dikit. Your actions will change your enemy's actions. Well then, fight in many unique battles. Set your fight in mid. All right, choose the scenario. What is Saiyan Saga? Difficult. Okay, kita coba Saiyan Saga ya. Ini tuh ke Saiyan Saga itu berarti waktu kakaknya Goku Raditz dia datang ke bumi ya. Awal dari Goku tahu kalau dia itu orang-orang Saiyan gitu ya, orang dari planet Vegeta gitu. Ras yang namanya Saiyan gitu. Ini kan Raditz datang pertama kali. Dan ini Goku sama Piccolo tuh mereka bekerja sama untuk ngalahin Raditz kakaknya Goku yang datang ke bumi gitu. Oke. Ini ada garis-garis gitunya ya. Ini gara-gara main di PS2 sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di emulator kayak gini ya oke lah. Soalnya emulator PS2 tuh nggak terlalu bagus ya. Belum ada yang bagus sih lebih tepatnya. Wah, aku dipukulin. Ayo Kakarot. No! Kok aku nggak nyerang sih? No! Loh! Loh! Kok tukeran sama Piccolo? No! Duh! Ih, itu banget sih. Mukulnya jelek banget. Wait. New skill. Kaio. Kasih Kaisoko Sen. Apa itu all out? L2 unlock ke bawah attack. Coba. Ambon. Aduh. Kok dia bisa cepet gitu? Piccolo-nya lambat nih. Kok gitu banget sih? Aku cupu banget sih. Ih, susah banget loh main ini. R3. Apa ini? You okay, Piccolo? Atau ini emang kita emang dibuat pula? Susah kan? Atau emang kuat banget gitu ya Raditz itu? Mohon Kakarot tuh. You are a disgrace to our race. Few skill. Solar Flare, Kaioken. Nah ini baru Kamehameha. L2 segitiga. Ah!
No. Kamehameha! Ganti. Do you have any special attacks I don't know about? Sorry, can't say I do. Susah juga ya main Dragon Ball. And here I've been training seriously, developing something new. What are you two whispering about? Siapa nih? Whatever strategy you devise, it won't work. You'd be better off just keeling over right now. Oh, ini Piccolo tadi ngomong apakah Goku punya teknik baru gitu. Yeah, but it'll take some time for me to gather up enough energy. Oh. Ini Piccolo dia mau gitu ya. Makan posasto ya. Baiklah. Okay. Oke, aku bakal kabur-kaburan. Kamehameha aja ya. Kamehameha. Piccolo, hurry. Your technique. Oh, Goku udah sekarat. Teknik movie kau. Makan ko sapo. Mana? Special beam L2 bawah C3. L2 bos. L2 bawah segitiga. Makan po sapo. Itu ya susah ya. Jadi emang terakhirnya emang harus pakai makan po sapo ya sesuai cerita ya. Tapi ceritanya Goku nahan sih gitu, ditahan si Raditz. Susah juga ya. Ini harus agak belajar juga ya main kayak ginian. Oke, save dulu. Siapa tahu butuh ya. Override. Let's go. Nice. And this is the new enemy. Oh, ini ada ceritanya ya. Oke. Kita coba duel, Single battle coba. Kok team battle kayak tadi ya? Ini ada Goku early, Goku mid, Goku end, Videl. Videl ini putrinya Mr. Satan ya. Ini Supreme Kai juga ada ya. Raditz, Nappa, Saibaman, Master Roshi, Yajiro B. Terus ini Kapten Ginyu itu dari ini ya, jadi siapa sih itu? Frieza ya, timnya Frieza.
Nah ini Frieza-nya, Mecha Frieza First Form. Oh, Frieza itu ada banyak form ya, sama Final Form. Oh ini sampai ini juga ya. Ada Cell, Cell Junior, terus Super Cool Android 19, 18, 17, 16. Bu, oh sampai Majin Bu ternyata. Super Bu, Kid Bu, Demon King, Salza, ini banyak banget dong. Ada Tartos, Garlic GR, Bardock juga ada ya, Cooler, Meta Cooler. Android 13 ada ya. Baru tahu Broly. Ini sama yang di movie-nya juga ada ya, Sai Shenron, Baby Vegeta, wow. Picon tuh, wow ini general tau, jadul banget sih. Grand Ugo, Grandpa Gohan, Kid Goku juga ada ya. Kid Gohan, Piccolo Early, Vegeta Scouter, Yamcha, Trunks World, oke. Ini dari Goku Meat, apa bedanya gitu? Goku Saiyan ada nggak ya? Teen Gohan, Goku Piccolo M, Vegeta, Teen Sihan, Trunks, Goku M, Gohan, Ultimate Gohan itu, Vegeta Second Form, wadaw. Vegeta Majin, Vegeta ya, Goten, Kid Trunks, Mr. Satan, itu Buu ya, yang udah direinkarnasi, Panino anaknya Fidel. Oke. Banyak banget dan ada karakter-karakter yang bisa didapetin ya. Cuman ya agak susah sih. Coba ini aku, ini menunya apa sih? Hey. So, Goku Early. Ini bisa equip item. Jadi karakter yang kita suka tuh bisa kita up gitu ya. Berapa center rumahnya Dragon Power. Okay, ini ultimate battle. No weaklings allowed. This is a battle. This battle. Shim Dragon apa? No. Kayaknya enggak deh. Later. Kita coba ini deh, bet duel dulu deh. Aku pengen cobain duel. Soalnya tadi kita cupu banget ya. Now, this is a serious time to fight. Kita coba pakai Goku yang M. Jangan. Jadi kalau kita masuk itu dia ada mode lain, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Vegito-nya di duluannya sih, Super Vegito, Super Gogeta pun ada ya. Kita coba pakai Super Saiyan 3, normal dulu aja, bisa share color. Lawan Piccolo lah. Wah, ini Gohan lagi ini ya, cabut pedangnya supaya jadi Ultimate Gohan. Alright, let's go. Ini beda banget sih dari yang Budokai 3 doang. Ini dari awal udah, kita dari awal udah Super Saiyan 3. Ini nggak bisa. Few skill, super kamehameha, L2 segitiga. Mantap, girl. Kita coba si power dulu ya. Few skill lagi, Dragon Fist, L2 bawah segitiga, cobain ya. L2 bawah segitiga. Oh tadi mau Super Dragon Fish ya? Super Dragon Fish butuh berapa sih? 5. L2 bawah segitiga. L2 bawah segitiga. Pas otak.
Oh, dia harus dekat ya Super Dragon Fish. Ini penasaran, dimakan po sapo. Sakit Piccolo makan po saponya. Super Kamehameha. Aku cuma bisa super explosive wave, coba ya. Si dia atas. No. Explosive demon wave. Instant transmission L2. Oh, oke. Okay. Power up to the very limit. Wow. Makan po sapo. Emang paling cepat pakai Kamehameha ya? Oh, ini jadi lama banget dong. Karena kita power up banget ya. No. No, di combo. Dan kalah kita. Susah ya. Oke. Susah banget main Dragon Ball. Dan kalau mau cepet ya kita main Kamehameha. Kamehameha. Tapi kalau kayak tek-tek-tek tinju doang itu lama banget gitu. Damage-nya kecil. Dan ya Dragon Ball mainnya gitu doang sih. Cuman rame sih. Kalau yang bagian kalian suka sih. Kalau gue ya middle lah. Lumayan. So mungkin segitu dulu. Gue cobain main Dragon Ball ini. Karena main Dragon Ball ini ada story-nya. Ini gue belum pernah coba. Ini juga mungkin kayak turnamen gitu ya. Oke. Dan ada duel juga. Kita bisa tingkatin karakter. Ini kayak game RPG juga ya. Segitu dulu mungkin gue cobanya. Like kalau kalian suka video. Komen juga game apa lagi yang harus gue coba. Game Dragon Ball lain mungkin. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.